Nah, penampakan kesalahannya seperti apa, Mas? Nah, ini kita hitungkan kebanyakan laptop yang ini kerusakan kayak gini. Broadcom Undi ya, seperti ini, teman-teman. Ini disebabkan karena ada tiga sih ya, biasanya ada tiga. Yang pertama settingan BIOS, yang kedua hard disk kendor, yang ketiga emang Windows-nya yang rusak. Nah, jika teman-teman mengalami masalah yang sama, nah itu teman-teman cek, yang bisa teman-teman cek itu adalah dua, yaitu setting BIOS, yang kedua hard disknya copot dan pasang lagi. Lalu bagaimana, Mas, cara setting BIOS? Nah, silakan bertanya ya, Mas, cara setting BIOS laptop Acer bagaimana, kayak gitu. Nanti akan saya kirim link seperti itu, teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua ada yang kasus seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini operating system not found ya, seperti ini, teman-teman. Jangan khawatir ya. Nah, kita akan atasi dengan cara mencopot harddisk dan memasangnya kembali. Insya Allah nanti akan normal kembali ya. Oke, kita akan proses pembongkaran atau membuka casing. Ini sudah dicopot, kita buka casing bawah ya. Agak susah. Nah, ini harddisknya ya. Ini harddisknya kita copot dulu ya. Loh, kok kenapa, Mas, dicopot terus dipasang lagi? Biasanya emang kayak gitu, artinya bisa karena emang listriknya tersumbat karena debu atau misalkan korosi bahan tembaganya ya. Kita hanya melepas dan memasangnya lagi. Oke, kita pasang ya, dan kita coba hidupkan lagi, teman-teman. Ini kayaknya udah enggak error ya. Nah, kalau udah ada tulisan sudah nggak sakit lagi printing. Nah, ini sudah bisa masuk desktop, teman-teman ya, sudah normal. Silahkan teman-teman praktekkan ya, semoga berhasil teman-teman. Jangan menyerah, jangan putus asa ya, meskipun teman-teman nggak paham masalah servisan gitu kan. Kalau misalkan perlahan pelan-pelan, insya Allah benar lagi ya.